Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang itu adanya wabah corona, orang menjadi linglung, menjadi frustasi, menjadi ketakutan, ya, hidupnya tidak tenang, uripe susah, kemerungsung. Nah, banyak sekali orang yang depresi karena wabah corona ini. Namun, ya, saya akan memberikan sebuah trik atau sebuah cara untuk menenangkan diri agar terhindar dari imbas corona, supaya atine adem, tentrem, tenang. Caranya bagaimana? Begini. Waktu dulu saya waktu masih di pondok pesantren, itu banyak sekali orang yang memang dari luar itu orang stres. Stresnya itu berbagai macam. Ada yang memang jadi artis tapi akhirnya tidak apa namanya diperlukan atau tidak digunakan lagi, hanya stres, depresi. Ada yang calon anggota dewan enggak jadi, stres. Ada yang stres ditinggal istrinya, ditinggal pacarnya. Ada yang usahanya bangkrut. Hal semacam ini banyak sekali terjadi. Nah, lalu guru kawula itu memberikan sebuah ijazah, yaitu membaca wirid la ilaha illallah itu ketika habis sholat asar. Nah, itu dibaca sampai kapan? Ya, sampai istilahnya sekitar satu jaman. Nah, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Silahkan dilakukan. Terus ditambah lagi kalau malam, ya, kalau sudah menginjak jam di atas jam 12 malam, mereka semua dikumpulkan, disuruh mandi, ini kepala dikocor pakai air. Nah, dikocor pakai air dan membaca wirid. Wiridnya apa? Ya tadi, la ilaha illallah. Itu dibaca terus menerus sampai kondisi menggigil. Ketika kondisi menggigil, ya, dia mengatakan pada dirinya bahwa dia itu kembali sehat, kembali normal, nerimo keadaan, diparingi jembar atine, jembar dadane. Nah, sehingga berangsur-angsur menjadi membaik dan dia menjadi normal kembali. Nah, ketika Anda dalam kondisi pagebluk seperti ini, alangkah bagusnya ngelakoni tirakat yang saya utarakan ini. Supaya apa? Atine ayem, tentrem, terhindar dari virus corona dan terhindar dari depresi. Maka dari itu silahkan dilakukan, ya. Ini saya ijazahkan kepada semua yang mendengar dan melihat video ini. Semoga bermanfaat video ini, silahkan dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.